Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang ditemui di Balai Kota Jakarta Kamis menegaskan bahwa pengelolaan bus kota terintegrasi busway atau BKTB tidak akan diserahkan kepada swasta. Alasan Jokowi, proyek Pemprov DKI Jakarta tidak akan diserahkannya bus BKTB kepada swasta lebih karena faktor manajemen buruk yang ditampilkan oleh pihak swasta terkait pengelolaan bus selama ini. Jokowi mengambil contoh pengelolaan bus Metro Mini. Menurut Jokowi, Metro Mini adalah contoh buruk pengelolaan bus kota, khususnya untuk bus sedang. Untuk mengantisipasi hal itu, Pemprov DKI Jakarta memilih untuk mengelola bus sendiri. Kita memang ada yang ada sendiri, ada yang swasta. Dua-duanya jalan. Kalau yang swasta, coba lihat Metro Mini 30 tahun, 20 tahun, banyak seperti apa? Jokowi juga berencana menghibahkan bus baru itu kepada Metro Mini dan Kopaja sebagai peremajaan angkutan. Namun langkah itu dibatalkan karena Metro Mini tidak sanggup memenuhi prosedur yang diisyaratkan Pemprov DKI Jakarta. Dari Jakarta, Sunu Probobaskoro, Aristian Zulfikar, Kantor Berita Antara, mewartakan.